Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sore hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna bersama-sama menuntut ilmu bersama-sama. Sedikit patah dua patah kata yang bisa Al-Fakir sampaikan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada bimbingan kita, sayyiduna kita, kekasih kita. Beliau enggak punya namanya Twitter, betul? Enggak punya yang namanya Facebook, betul? Tapi beliau punya pengikut lebih daripada Ronaldo. Siapa lagi kalau bukan Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jutaan ribuan tahun abad yang lalu, kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab Sahihul Bukhari nomor hadis 2840 dan dikutip lagi dalam hadis Sahih Muslim nomor hadis 1153, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauman fi sabilillah ba'adahu wajahahu 'anil nar 70 kharij. Barang siapa yang berpuasa yauman, satu hari, di jalan Allah karena Allah lillahi ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jauhkan wajahnya, anin nar sabaina kharij, dari api neraka 70 tahun perjalanan. Alhamdulillah, bayangkan 70 tahun perjalanan kita dihindarkan dari api neraka karena puasa kita satu hari lillahi ta'ala. Tidak, bukan karena makhluk, tidak disuruh oleh siapapun, orang tua kita tidak nyuruh, ayang pun enggak nyuruh, tapi kita ikhlas kepada Allah. Maka Allah jauhkan kita dari api neraka 70 tahun perjalanan. Dan dikutip dari kitab Diratun Nasihin karangan Syekh Al-Imam Utsman Ibn Hasan Ibn Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Enak enggak dirindukan oleh surga? Enak apa enggak? Dirindukan sama orang yang kita sayang juga enaknya luar biasa. Ini surga yang rindukan kita. Kita dirindukan oleh surga semuanya. Yang rindukan kita, orang yang kita sayang. Biasanya kan anak-anak muda LDR nih sekarang nih. LDR dirinduin, senangnya luar biasa. Ini yang rinduin, yang rindu sama kita, Nabi, surga. Jannah yang rindu kepada kita, yang semua orang pengen masuk dalamnya. Siapakah orang yang pertama? Yakni, yang pertama adalah orang yang selalu membasahi lisannya untuk membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran nih, mumpung bulan Ramadan, baca Al-Quran. Jangan malas-malas baca Al-Quran. Al-Habib Abdurrahman Segaf, baca Al-Quran, khatam Al-Quran dalam satu kali, satu rakaat sholatnya. Ini sholat tahajud nih, iseng sholat tahajud. Khatam Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, satu rakaat. Ada lagi Imam Syafi'i, satu hari dua kali khatam. Khatam di siang hari, khatam pula di malam hari. Tuh, masa kita gak bisa? Ya minimal khatam one day one Quran lah, insya Allah. Insya Allah, bisa insya Allah. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surga, siapa? Yani orang-orang yang menjauhi lisannya dari perkataan yang buruk. Yang dulu sebelum Ramadan, semua diabsenin tuh di kebun binatang, disebutin semuanya. Mulai Ramadan, hilangin. Tuh, jage dari ghibah. Ghibah luar biasa, dulu teman kita digibahin mulu. Sekarang bulan Ramadan, udah, gak usah digibahin. Di tongkrongan, gak ada teman digibahin. Di bulan Ramadan, jangan lagi berkata-berkata yang baik. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah, Tabarakallah. Ini kan, Masya Allah, ini kayak akhi ini nih, Masya Allah. Berkata-kata, Tabarakallah. Yang ketiga, golongan yang dinyatakan oleh surga, siapa? Yakni adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Siapa orang yang kelaparan? Yakni orang yang berpuasa. Jadi ente orang, kalau mau dapat pahala, kalau mau dirindukan oleh surga, maka berilah makan kepada orang yang berpuasa. Jangan pelit-pelit sedekah. Kemarin sedekah belum Ramadan 1000, 2000, 3000, sekarang naikin. Ceban 10.000, 50.000, 100.000.
mudah-mudahan Allah ganti sedekah kita. Gak mungkin orang sedekah jadi miskin. Gak pernah dengar ceritanya. Betul? Abdurrahman bin Auf kaya, Sayyidina Utsman bin Affan kaya. Gara-gara apa? Sedekah. Luar biasa. Yang keempat, yang terakhir, golongan yang didirikan oleh surga adalah orang yang dimana ketika bulan Ramadan mereka berpuasa karena Allah, ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Makanya ini kesempatan di bulan suci Ramadan, maka semuanya kita perbaiki niat kita, ikhlas karena Allah di bulan suci Ramadan. Gak ada di bulan-bulan yang lain yang menghentikan orang bermaksiat. Gak ada itu sejarahnya. Bulan Rajab, orang masih yang namanya maksiat. Bulan Muharram nih yang katanya gak boleh haram bermaksiat, masih ada aja yang mabuk, masih ada aja yang zina. Betul, betul. Tapi bulan Ramadan, beh, lihat aja. Berhenti orang bermaksiat. Di siang hari misalkan, ada pengurus. Wah, ini anak nih, tengil banget nih anak. Kali kita kumpulin, kita hajar kan. Tapi teman kita bilang, Ramadan, gak boleh. Ntar pas buka puasa aja. Ini bahaya nih. Tapi apa, menghentikan orang bermaksiat. Al-Fakir punya teman di Bangka. Kegiatan tiap hari, mabuk mulu nih orang. Ketika siang hari, Al-Fakir tanya, lu kagak mabuk lu? Belum puasa. Tobatkan. Istighfar karena Allah. Bulan puasa gak boleh bermaksiat. Kata Al-Fakir, nih orang rada-rada beres juga nih. Datang malam buka puasa, habis tarawih nih orang. Habis tarawih, Al-Fakir lihat kan main ketongkrongan biasa. Ini orang Al-Fakir lihat mabuk. Ditanya, "Loh, tadi lo bilang istighfar, tadi lo bilang suruh istighfar minta ampun pada Allah." Kata dia apa? Kan udah buka, San. Udah boleh lah kalau udah buka. Kira-kira kayak gini kacau gak? Kacau gak? Boleh apa gak kayak gitu? Tidak. Ada yang bilang boleh, pale lu menyan boleh. Enggak boleh, saudara, betul? Makanya di bulan puasa ini, pesan Al-Fakir, perbaiki niat, ikhlas karena Allah, tidak karena yang lain. Enggak disuruh sama ayang, enggak apa-apa. Sekarang disuruh dulu sama ayang. Enggak tidur, belum diingetin sama ayang. Enggak buka puasa, belum diingetin sama ayang. Ye, unyil. Enggak boleh, oke? Semuanya niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Dan puasa adalah menahan diri dari lapar, dari memandang-memandang yang tidak baik. Maka perbaiki. Niat, mata jangan lihat perempuan lagi. Lihat santriwati udah melakang luar biasa. Jangan lagi. Nunduk semuanya. Karena Allah, ikhlas, nahan lapar, nahan nafsu. Semuanya ditahan. Nanti pas buka puasa, baru buka. Makan minum aja tuh, marahnya jangan dibuka. Ntar mabok lagi. Mabuk di buka, udah buka puasa. Kagak boleh. Betul? Insya Allah Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang berkualitas. Amin. Ramadan kali ini bisa merubah kita. Amin. Yang kemarin Ramadan kita masih bolong-bolong. Insya Allah Ramadan kali ini kita bisa menjadi memperbaiki. Ramadan kita menjadi berkualitas. Amin ya Rabbal. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari Al-Fakir. Yang salah itunya datang dari Al-Fakir sendiri. Yang benar datangnya dari Allah. In asantum asantum li angkutin wa insantum falaha. Demma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.